Ke-7. Ke-8. Ke-9. Dan ke-10. Ya, dan semuanya bisa diedit. Sebelum masuk ke materi utama, silakan dilihat-lihat dulu bagi yang sekali lagi bagi yang baru pertama tersesat di channel ini, lihat dulu beberapa video. Kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300-an ya, 300-an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis. Insya Allah semoga saja jadi amal jariah buat saya sendiri dan teman-teman kalau mau share silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah versi lanjutan bagi-bagi template gratis selama bulan Ramadan. Dan ini adalah edisi kedua. Kita akan bagi-bagi apa ya? Ini khusus untuk teman-teman yang jualan ya. Jadi kalau Ramadan kan banyak yang jualan tuh. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang jualan. Kita akan bagi 10 template lagi sebagai media promosi teman-teman untuk jualan di sosial media dan formatnya PowerPoint. Jadi teman-teman bisa dengan sangat mudah diganti dan terus mudah diupload dan langsung di-share, semoga banyak yang beli. Nah, kita langsung saja tanpa berpanjang lebar. Kita akan buka sebenarnya seperti apa di edisi kedua ini. Kita bagi-bagi template gratis di bulan Ramadan di edisi kedua ya. Silakan dilihat. Kita buka dulu seperti ini ya. Kita udah dibuka ya. Dibuka dan saya pakai PowerPoint 2019. Ini bisa dipakai di versi yang lebih tinggi atau lebih rendah, nggak ada masalah. Ada 10 template ya. Kalau kita nyebutnya banner secara virtual di bulan Ramadan. Seperti ini. Kita lihat dulu sebenarnya seperti apa sih, ada berapa. Ini yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, dua, ketiga, seperti ini ya. Terus yang keempat ya, jualan jaging juga boleh ha. Kelima ya, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ya, dan semuanya bisa diedit. Yang dimaksud bisa diedit di sini adalah semuanya ya. Oh ya, belum, nggak termasuk backgroundnya deh. Backgroundnya nggak diedit ya. Nanti kalau diedit malah teman-teman juga malah bingung. Gini. Cara pakainya adalah tinggal dicari ya, seperti biasa dicari dulu, ada 10 kan ya, ada 10 template, diklik di bagian mana saja yang mau diganti ya. Misal kita mau jualan daging nih ya, ini ada nih ya tulisannya, tinggal diganti, diklik diganti. Terus kemudian di bagian logo company itu diganti saja, misal diganti jagal, tukang jagal apa ya. Terus diganti ini fotonya, dan diusahakan fotonya itu yang PNG, dalam artian PNG itu portable network graphic, biar crop-cropannya bagus ya, ada teksturnya, ada terus kemudian ya lebih eye catching aja. Kalau sudah dirasa sudah cukup, ini tinggal di, sekali lagi, di save as. Biasanya kalau di save as itu format kan PowerPoint. Nah, di sini beda ya. Oh iya, tadi kan kita diupload di yang daging ya. Maka di sini diganti di JPEG. Saya pakainya ini, JPEG file interchange format atau PNG. Dua ini ya. Terus kemudian di okay, di save. Nah, ini all set sama just this one. Berarti kalau just this one ini kalau kita aktif di slide tertentu. Saya pakai ini aja. Nah, berarti yang jadi adalah ini. Maka kita buka ya, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Jadi cara pakainya simpel banget, tinggal dibuka, diganti tulisannya, dibuat atau di export atau di save ke JPEG, dan jadi. Terus cara dapetinnya template ini gimana? Nah, ini yang paling pentingnya. Sekarang cara dapetinnya adalah, pertama, syarat pertama teman-teman harus subscribe dulu. Sekarang
Belum? Oh, sekarang dulu, subscribe dulu. Ya. Kalau sudah di subscribe, silakan di like atau di komen biar postingan ini naik terus banyak yang lihat, terus banyak yang dapat manfaat, insya Allah kita juga dapat pahalanya seperti itu ya. Terus kemudian linknya bisa di download di sini. Iya, cepat banget ya. Sekali lagi ya, linknya bisa di download di sini. Ya, teman-teman buka browser terus kemudian ketik itu dan di enter, nanti diarahkan ke Google Drive dan kemudian tinggal di download ya. Kalau sudah di download dan ternyata diekstrak, ini filenya rar ya, jadi harus punya teman-teman harus punya WinRAR dulu atau WinZip atau software sejenisnya untuk bisa mengekstraknya. Kalau ternyata pas diekstrak minta password, maka passwordnya adalah Jaguar Indonesia. Jaguar Indonesia, Jaguar Indonesia, kecil semua tanpa spasi. Sekali lagi passwordnya adalah Jaguar Indonesia, tinggal diketik dan di-enter dan langsung dipakai. Insya Allah seperti itu, ini edisi kedua ya, edisi kedua kita bagi-bagi template di bulan yang penuh berkah ini. Semoga teman-teman bisa pakai dan bisa menggunakan template ini secara bijak. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, mungkin malam atau besok atau ya secepatnya aja. Karena kita masih banyak template yang mau kita share di bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.